cara ini itu pernah gue lakukan dulu pada saat gue masih SMP. When I was a villager, have no idea how to do something good. Berarti ya udah kelasnya dia di situ gitu. Di Instagram tuh 207.000 followers, di TikTok itu 394 followers. Dan ya sudah, jadi saya juga tidak bisa mengupdate berita-berita terkini. Yang hebatnya mereka ngehack, mereka bisa nge-take down Instagramku yang pertama itu centang biru yang sudah hampir 600.000 followers. Sudah sangat lama juga itu Instagram dan aktif sekali, udah jadi bisnis IG juga buat aku. Itu bisa dihilangkan. Nah, Mamski bikin yang kedua, Emma Waroka Official Second, sama juga di band permanen malah. Jadi luar biasa juga gitu loh sistemnya, kok bisa sampai ngebandnya di centang biru kan katanya susah, tapi kok bisa? Ada apakah ini semua? Ada apakah ini semuanya? Ada pocong nggak lah canda? Kalau kita, iya kan? Kalau kita lagi diem aja. Maksudnya spesifik banget gitu loh. Iya. Dan cuma kita bertiga. Kalau kita bertiga, ya, spesifik kayak banget gitu. Aku, Ica sama Mamski. Dan ya, itu orang yang lainnya punya bukti. Kenapa nggak yang nah, sini-sini? Kenapa nggak bagus? Nah, iya, kenapa nggak bagus? Oh nanti bagus di band lagi, jangan dong. Kan ibaratnya gitu, kenapa nggak bagus? Bagus kan ada Instagram juga, dia aktif loh di sosial media. Kenapa nggak manajer gue Silvi, followersnya 500.000 lebih banyak dari gue. Kenapa sih gue? Kenapa mesti Mamski? Kenapa mesti dan kenapa dalam waktu Ica? Yang bersamaan loh guys. Di waktu yang bersamaan dalam minggu itu bahkan cuma jeda beberapa jam. Gitu. Kita tarik-tarik. Berapa sih total kerugiannya? Kalau dibilang networking, itu tak berbatas kerugiannya, karena networking itu aset. Mamski punya teman yang dari Amerika, orang-orang dari media, di mana kita punya kerjasama, ya. Jadi kalau misalnya dibilang kerugian, bilang nggak berbatas ya, bisa miliaran, bisa. Kan ada produk-produk endorsement dan segala macam. Kan itu merugikan buat yang third party-nya juga dong. Maksudnya kalau terus-terusan kayak di band dan segala macam, udah pastinya dari pihak lain. Ya udah deh, ngapain lagi sama dia gitu, kan merugikan banget berarti. Sangat merugikan dari dalam pekerjaan, iya. Dalam kita punya networking dari luar, putus semua kan. Merugikan buat kita semua lah. Iya, pasti. Biasanya kan kita update nih, kita update iya. Orang luar tahu kegiatan kita apa nih. Oh iya, saya mau bisnis sepatu ah sama kamu, saya mau bisnis baju ah sama kamu. Tapi begitu hilang kan lenyap semua tuh. Bikin baru lagi, start from nol lagi kan gitu. Ya sangat merugikan waktu, juga ada kerjasama-kerjasama yang nilainya mungkin miliaran ya, bisa ke arah sana. Losing trust, itu juga nggak bisa ternilai harganya gitu. Apanya? Laporannya. Iya, abis ini kita udah koordinasi juga, karena ada jeda waktu makan siang dan sholat lohor juga, jadi sudah ditunggu, kita akan kesana langsung untuk bikin LP. Berarti terkait peretasan atau apa yang akan dilaporkan rencananya? Iya itu, cyber itu ya, berarti jatuhnya kan terkait peretasan. Peretasan ya. Berharap apa? Berharap semuanya normal aja lah, gak usah ada kayak gini-gini. Ini tuh, cara ini itu pernah gue lakukan dulu pada saat gue masih SMP. When I was a villager, have no idea how to do something good. Berarti ya udah kelasnya dia di situ gitu. Itu udah gue lakuin jauh back years. Udah lama banget, tapi dia baru melakukan itu sekarang. Berarti kan, ya aku hanya mengharap yang terbaik aja. Iya. Semua pengennya kita normal, siapa sih yang pengen gak normal kayak gini, hilang Instagram, dan gini, hilang ini. Dan gini ya, oke aku akan share juga, selama aku live di TikTok, netizen yang melaporkan ke aku sudah hilang, mereka punya akun, itu netizen-netizen biasa aja tuh dilenyapkan akunnya, gitu loh. Jadi ini ada suatu kayak gerakan apa yang bisa dengan gampangnya masuk ke suatu sistemnya ini, padahal sistem global yang sudah terkenal sekali ya, Instagram dan TikTok, kenapa bisa ditembus begitu aja? Itu poin satu. Kayaknya gampang banget gitu. Kok ya? Gampang ya, banget gitu ya. Loh. Ada satu pihak yang pengen menghantam pihak lain, dengan gampangnya dia melumpuhkan. Nah ini yang aku pengen banget nanti laporkan bikin LP. Ya sistemnya tolong dibenerin lah, maksudnya sistem untuk ke privasinya dan segala macam tuh mesti lebih ditingkatin lagi sih kalau menurut gue. Iya sih, kayaknya kok ini gampang banget dengan mudahnya masuk gitu loh. Dan banyak loh, bukan cuman kebetulan aja nih kita bertiga, tapi jadi bagus karena langsung tiga-tiganya yang di take down ya, yang di take down. Jadi kita jadi wah
kayaknya kita harus bertindak nih, biarpun nambah repot lagi, waktu lagi yang harus kita ini kan buang lagi semuanya, tapi nggak apa-apa supaya jangan ada kejadian seperti ini di masa yang akan datang buat teman-teman semua. Buat yang lain-lainnya, buat yang lain-lainnya yang ngerasa kayak mau di hack atau segala macam, aduin aja udah. Iya, gitu.